Pemkot Palembang memberi kelonggaran pelaku usaha dengan diperbolehkan buka selama 5 jam. Kelonggaran ini diberikan untuk memberi peluang perekonomian warga secara berangsur, dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Petugas gabungan akan melakukan pendisiplinan di pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan pasar untuk pendisiplinan protokol kesehatan pada PSBB lanjutan itu. Yang penting dia melaksanakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak. Ya, diperbolehkan. Jadi kan kita sifatnya tidak ada penghentian, tetapi ada pembatasan yang kita lakukan. Pembatasan, artinya bagaimana semua pelaku usaha betul-betul melakukan protokol kesehatan. Personel gabungan kini ditambah menjadi 1.750 personil yang ditempatkan di beberapa lokasi. Protokol dilakukan secara rutin setiap hari selama 12 jam untuk memastikan masyarakat maupun pelaku usaha mematuhi peraturan PSBB. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Trivida, Kompas TV, Palembang.